Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tip. Ini untuk bahan bonsai waru Taiwan ya. Nah, setelah beberapa bulan yang lalu saya tanam di lahan ground, kali ini saya mau melakukan pengurangan beberapa akar, dan ke depan akar ini yang saya sisakan nanti pengen saya dominankan sesuai dengan proporsi untuk terusan cabang-cabang di atas agar tepat. Oke, seperti apa nanti saya mau langsung kerjakan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya.
Ya oke, selesai ya. Kali ini sudah saya lakukan untuk pengurangan akar, dan banyak sekali yang saya kurangi untuk membuat spasi akar sesuai nanti dengan porsinya ke depan. Ini tadi sangat sedikit rumit sekali saya mencari nanti untuk ke depan akar-akar mana saja yang memberi asupan nutrisi untuk cabang-cabang di atas. Nah, mungkin untuk ke depan ini kita masih menunggu perkembangan. Yang jelas ini saya konsep untuk kali ini, mungkin nanti ke depan untuk akar yang sebelah kiri ini, kalau kita bikin alur nanti, mungkin untuk asupan kita bikin alur begini, itu asupan cabang yang sini. Dan untuk dua akar ini, tadi ada akar besar ya, sini dua saya potong, saya bikin spasi. Dua akar ini mungkin untuk terusan as ke tengah, terus akar yang sebelah kanan di sini nanti buat cabang yang kesini kalau kita bikin alur. Jadi nanti ke depan mungkin kalau sudah akarnya ini normal, proporsi dengan besar batang, mungkin akan saya bikin alur begini sama sini. Jadi untuk akar di sini, cabang ke kiri, akar yang ini untuk ke atas, dari sini akar ini untuk ke cabang sebelah kanan. Tadi ada akar di sini ya, kenapa saya buang tadi. Nah, ini kalau saya pakai, mungkin kalau kita saya buang yang di bawahnya, kalau melakukan untuk pendominanan akar atau pembesaran akar, mungkin akan terlalu dekat dengan cabang ini ya. Jadi saya buang yang di atas. Nah, nanti kalau kita membesarkan akar yang di bawahnya, yang kita potong tadi, spasinya agak ada ruangnya. Kita cek dari sebelah sana untuk akarnya seperti apa. Ya, ini dari sebelah sini ya. Terlihat di sini tadi ada juga akar yang di atas. Ini saya buang, saya memakai akar yang di bawah, karena kalau yang di atas tidak sejajar sama akar yang di depannya. Jadi ini saya usahakan sejajar semua, makanya yang di atas-atas tadi saya buang. Saya pengen nanti melakukan pembesaran untuk akar ini. Terlihat ini masih kaki dokar ya, kalau biasa teman-teman sebut. Nah, ini nanti kita lihat ke depan akar dominan mana saja yang nanti biasanya akan lebih cepat besarnya. Nah, ini nanti biasanya mengikuti cabang-cabang di atas. Jadi nanti kita bisa koreksi akhir, ataupun nanti kita bisa lakukan pemotongan zigzag biar terkesan natural. Nah, seandainya seperti ini ya, saya ambilkan contoh, seandainya ini nanti besar, terus ini nanti kecil, kita bisa potong pendek. Kita melihat nanti ke depan seperti apa mengikuti daripada bahan ini. Nah, ini tadi sudah saya bersihkan. Setelah itu saya kasih salep kambiumnya. Saya biarkan begini dulu biar kering. Nanti kalau sudah benar-benar kering, mungkin akan saya timbun sekian. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Ini tadi sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, memberi motivasi kita terus berkarya, berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyamak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, mohon maaf, mungkin saya tidak bisa tanggapi satu persatu juga, karena mungkin waktu juga keadaannya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.